Cabang olahraga akuatik masih terus menambah tabungan medali menjelang akhir SEA Games 2017. Nah, hari ini akuatik memperoleh 3 medali dari beberapa nomor lompat indah. Tambahan medali SEA Games 2017 bagi kontingen Indonesia kembali datang dari cabang olahraga akuatik. Tim merah putih tampil di putaran final 3 nomor lompat indah. Eka Purnama Indah dan Lina Dini menjadi wakil Indonesia di final sinkro papan 3 meter. Eka Dini membukukan poin 223,56, menempati peringkat ketiga dan meraih perunggu. Serupa dengan Putri, Aditya Restu dan Tri Anggoro mendapat perunggu pada final nomor sinkro papan 3 meter putra. Aditya dan Tri mengumpulkan 326,40 poin. Medali perunggu ketiga hadir dari final kategori menara 10 meter mixed sinkro. Pasangan Adriana dan Della Dinarsari mencatatkan total poin 244,32 di papan skor. Lompat indah masih menyediakan medali bagi kontingen Indonesia. Rabu 30 Agustus 2017, dua kategori final akan berlangsung di National Aquatic Center Bukit Jalil. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Filipus Yonaso, TV One mengabarkan.